nanti keseruannya kita akan ulas juga sebatur itu seperti apa sih. Let's go. Masaknya oke ya, alam semua masih asri, udaranya bagus. Ya mungkin polusi dari kendaraan-kendaraan aja. Kalau polusi dari industri enggak sih, karena ini termasuk jalur hijau. Nah ini udah tikungan, ini kayaknya udah deket. Nah itu dia Sebatur fishing dan lain-lain. Durian besarnya. Oke, ini ciri masuknya. Kita masuk dulu. Nah, ini kita masuk parkirannya. Mobil berapa, Om? 5.000. 5.000. Oh. Oke. Nah, ini kita ada masuk saudara-saudara. Oke, kita nomor 5, jadi kita pesan gazebo nomor 5 dan 4. Oke, kita tempati di sini pas depannya. Nice. Kita masuk tuh dipertontonkan sama ikan besar-besar ya. Oh, lihat tuh. Ikannya besar. Jadi ini lokasinya tepat di sebelah sungai ya. Jadi alirannya adalah kebanyakan aliran sungai. Sungainya di sebelah sana. Oh banyak sangat ya. Ini juga ada musola. Musolanya di atas air. Nah, ini halaman parkir mobil. Nah ini halaman parkir mobil. Ada joglo besar di sana untuk lesehan. Dan ada aula. Ini ada dua lantai, lantai bawah, lantai atas itu sama untuk makan juga. Konsepnya lesehan semua ya. Nanti kita masuk sana. Dan ada gazebo-gazebo, yaitu ada 5 gazebo. Tadi yang kita pesan 2 sama 3 sebelahnya. Luas ya. Nah, itu tempat makannya. Kita coba yang bawah aja. Oh, dia keren juga. Jadi leseannya tuh bukan lesehan yang lesehan gitu ya. Leseannya tetap ada ininya ya, ada panggungnya. Jadi nggak kecampur antara sendal sama alas lainnya. Oh, itu ada panggungnya. Keren juga konsepnya. Atas ini, oh ternyata sebagai tempat lesehan juga, tapi cenderung ke untuk gedung pertemuan. Mungkin ada resepsi pernikahan atau meeting kantor karena los-losan dan luas juga. Acara reuni halal bihalal bisa, atau ya tempat itulah, ballroom. Oke, keren juga. Ikan yang sudah terpancing harus dibeli besar ataupun kecil. Oh ini ada spot pancingnya bu, pancingnya banyak. Wow, keren nih, keren. Nah ini tuh deras sekali karena aliran sungai kenceng ya. Ini daftar menunya, bisa dicek harganya. Ini ada musola. Ini masuknya sini. Itu parkiran juga. Kita coba turun di tempat mainannya. Masih sepi ya. Masih sekitar jam 4:30. Jadi belum ada kesini. Nah, ini ada. Nah ini daftar mainnya, ada tiket bermain payung fog 15, kolam kecah 15, becak air dan kasir ya. Kolam kecahnya ini yang dimasuk kolam kecah. Jadi ada seluncurnya, dangkal ya, karena untuk kecah.
Nah, ini tempat tunggunya, orang tua tunggu di sini bisa. Nah, itu arena main. Ini ada untuk tadi ya, bebek-bebekan tadi. Buat kanu, apa itu, main air. Banyak ikannya juga, bro. Ini ada tempat main juga. Ada kereta-keretaan, trampolin. Sana itu mandi bola. Anak-anak. Kalau untuk orang dewasa itu flying fox. Sebatur pak. Mainan pakai kaos kaki gratis, udah include sama tiket masuknya berarti. Asik ya tempatnya, tempat duduknya keren. Bisa nyantai di sini sambil nungguin anak keceh, bukan kolam renang tapi kolam keceh. Paling dalamnya itu 60-an lah, 50-60 setengah meter, kalau kita ya sepinggul lah. Oke, kita putar tempat yang tadi ada ikan besarnya itu. Ada ikan besarnya sudah sana kan gitu. Yuk kita lihat, let's go. Nah, kayaknya sudah sini. Nah, itu. Ini ikan besarnya. Banyak sekali ikan besarnya. Ternyata di sini, men. Oke, itu lokasi juga. Oke. Itu udah datang. Ini menu yang kita pesan untuk buka puasa. Sudah datang, itu tandanya udah jam 5. Nah, waktu buka puasa sudah pada datang, pame ya. Banyak. Oke, ini persiapan. Sudah mewazan, sudah dengar suara kiro. Jadi kita ada persiapan. Akhirnya. Ya, Mas Abi? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Amin. Amin. Buka. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Saya mau berbuka puasa dulu. Terima kasih sudah melihat dan menyaksikan video saya sampai full. Semoga video ini bermanfaat dan jadi rekomendasi Anda untuk cari tempat untuk berbuka. Terima kasih. Selamat malam, selamat berbuka. Wassalamualaikum.